Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Mbok Delindon. Nah, di video kali ini teman-teman ya, jalan-jalan sore. Karena hari ini hari biasa, jadi liburan saya sendiri, guys. Cece, aku mau ini bong song ke. Kita dicari itu ada biasa polisi keliling kayak gitu. Ya Allah Mbak, kok hari apa semua toh? Ya Allah. Udah libur hari Sabtu. Tapi rumahnya deket sini aja. Dulu ya, coba tak lihat di situ ada gereja enggak. Kalau enggak ada ntar langsung pulang aja. Kita tolongin sama majikan ya. Ini saya lagi mencari keliling kalau ada polisi yang berhenti kayak gitu ya teman-teman ya. Soalnya HP-nya mbak-mbak tadi itu ada mbak-mbak yang kehilangan HP, guys. Terus minta tolong sama security suruh nelponin 99 itu juga nggak bisa. Guys, mbaknya guys, kasihan sekali ya guys ya. Tadi saya juga udah bantuin juga. Mbak, saranku mending pulang deh. Langsung pulang dulu deh. Soalnya kalau kita nungguin polisi itu datangnya juga nggak pasti. Bisa bahasa bahasa kantor nih, bahasa bahasanya bahasa Inggris. Ya udah pakai bahasa Inggris sebisanya. Tapi kan bosku nggak di rumahku, bosku tekonnya seminggu sekali. Lah yang di sana siapa? Simbah tok. Simbah bisa jalan? Enggak. Pakai kursi roda. Aduh ya udah bilang majikan telepon langsung. Telepon punya Maya Simbah. Makasih ya. Ya Allah, Mbak. Ya Allah, hati-hati. Hati-hati lo lain kali ya. Tunggu pelajaran lo. Ketemu, Mbak. Aku minta tolong. Bukan polisi security, cuman cari-cari polisi lewat kayak enggak ada. Oh, gitu ya. Kita kan lagi milih-milih tadi situ banyak orang ya, enggak kerasa. Oh langsung mati lo dihubungin nggak bisa lo. Orang iso. Mungkin di dating chat coba ya. Di dating chat pada apa ya? Tapi biasanya kan ada yang berdiri di situ nggak itu? Nggak boleh mbak. Nggak mau bantu. Tetap suruh mak itu sama polisi. Oh. Biasanya kalau itu di dating chat. Apanya itu? Polisi kan kadang tuh ada itu ya yang nggak boleh bantu. Tapi nggak ada. Aku tadi nyari ke sana. Di situ juga nggak ada. Lain kali hati-hati, mungkin itu kadang di itu loh. Buat pelajaran, kalau emang di belakang kan kita sibuk pilih-pilih kan nggak ngerti mbak, nggak kerasa. Aku perasaannya kok tiba-tiba mati musikku, kan dengerin musik ya. Ya yes, mungkin apes lah mbak. Ya apes ya. Tapi itu larang mbak. Larang, ngomong kayak Xiaomi, hanya rapi. Kalau kok kita pulang, jadi HP ku rusak tuh, kok hanya dengan rumah. Tapi yang anu PNC-nya ada duitnya loh. Tapi sebenarnya nggak anu anak kunci nih.
bensinnya kan kebun, sampai semua orang buka nggak iso. TNC masih aman. TNC masih aman. Maka nomor-nomor semua itu. Ayo prihatin ya. Ada enek Mbak Indonesia, enek Mbak Filipina kan nggak ngerti ya Mbak yo. Aku baru liwat mau ke kamar mandi. Mbak. Mbak ini apa pilih sih baik? Aku dan Mbak Ibu kok lebih milih-milih aku. Aku lah sudah tak bayar, tak tinggal ngomong. Ngomong lagi ada yang murah gitu ya memang. Kadang-kadang mau pas iya, aku tak mulai main Mbak. Iya Mbak, ya, Bapak juga pelajaran loh ya lain kali. Lain kali ngati-hati ya. Samanya libur Mbak? Pembuatan. Kasihan loh teman-teman ya, HP-nya hilang, baru beli 3 bulan dibeliin sama simbahnya. Tapi HP-nya hilang, guys. Suasana ini di pasar sekitaran rumah emang jam segini banyak, guys. Makanya buat teman-teman semuanya ya, lain kali hati-hati kalau mau naruh barang, tolong jangan ditaruh di belakang. Atau di saku belakang, jangan ditaruh di saku belakang pokoknya, guys. Tadi itu saya juga sudah bantuin ya teman-teman ya, bantuin suruh teleponin sama polisi, tapi kan saya nggak berani guys, soalnya pasti ada resikonya dijadiin kayak apa ya, saya dijadiin saksi kayak gitu loh, tapi padahal kan saya nggak tahu persis kejadiannya atau nggak tahu persis tempat kehilangannya itu memang kayak di dia waktu pilih-pilih kayak BH, pokoknya pakaian wanita kayak gitu loh teman-teman ya. Dan dengerin handset tiba-tiba HP-nya kan ditaruh di saku belakang. Tiba-tiba handsetnya itu udah enggak ada suaranya lagi dan digrayai HP-nya ini suara neng gitu guys. Jadi buat teman-teman semuanya hati-hati kalau liburan apalagi banyak orang. Ini sebenarnya juga hari biasa sih enggak banyak orang, cuman kan hari apesnya seseorang itu enggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Yang penting hati-hati naruh barang yang berharga. Nah teman-teman, ini tuh suasana di pasar tradisional yang ada di dekat sekitaran rumah saya ya teman-teman ya, rumah majikan saya. Hari ini saya liburan. Kalau sore kayak gini dijual murah-murah teman-teman ya, jadi banyak yang beli atau banyak juga yang belanja di waktu sore hari. Saya mau beli nasi teman-teman ya di toko Indonesia yang ada di salah satu pasar namanya UN Market. Itu adalah toko Indonesia ya teman-teman ya. Ruame guys. Pasarnya itu kayak di dalam gedung, bukan gedung guys. Namanya pasar itu kalau di sini kayak ada di luar, ada juga yang ada di dalam gitu ya teman-teman ya. Liburan diri guys, kayak wong hilang. Ini dia salah satu pasar yang ada di dekat wilayah tempat tinggal saya yang sekarang ya teman-teman ya. Iwan Market, saya mau ke toko Indonesia. Wih, adem guysnya. Inilah di luar pasar di luar negeri ya. Suasana pasar di luar negeri ini hari biasa jadi banyak yang tutup teman-teman ya. Sehingga itu guys, aku juga baru pertama kali kesini teman-teman ya, suasana pasar di luar negeri. Mbak Toko Rita itu yang mana Mbak? Hah? Toko Rita. Iya. Gak ngerti Mbak. Tapi semua di sini sama ya Mbak? Sama. Oh. Ada nasi nggak Mbak? Nasinya udah dibungkus, bakso aja ya. Mau? Bakso. Ah. Enggak ya? Pengen nasi. Beli kopi aja. Beli sandal teman-teman ya. Ini saya ya kok. Iya. Kopi.
Roti kok. Roti? Roti apa? Kopi. Bukan roti, kopi. Kopi, kopi ya. Aku lerah. Dia harus pesan tahu kok lagi. Dia itu. Segini berapa kok? $14 Oh, apa? Makasih. Tambah banyak rezekinya. Udah? Udah. 6-3. Ya, Jun. Tuh, kasih. Wah, makasih lo ya. Oke, sama-sama. Nah, teman-teman, tadi itu saya mau beli nasi, pengennya beli nasi di toko Indonesia gitu. Jadi ada rasanya Indonesia, tapi ternyata nggak ada, adanya bakso. Ya udah nggak jadi, guys. Kita beli nasi yang ada di sini aja, nasi Hong Kong. Nah, oke teman-teman, mungkin sekiranya cukup sekian videonya buat Jurindo ya. Jadi jalan-jalan di sekitaran sini, ada yang kehilangan barang, ada kita mengekspor pasar. Ya memang suasana di sekitaran luar negeri, salah satu luar negeri yang ada di Hong Kong ya seperti ini ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah selalu mengikuti dan support channelnya buat Jurindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu, jalan minggu yuk. Mau cari tempat buat duduk, guys.